Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya kini sudah tak asing lagi di mata netizen tanah air. Terutama bagi para cewek hingga emak-emak yang kerap mengidolakannya. Dikenal sebagai pengawal pribadi Prabowo Subianto, Mayor Teddy sukses mencuri perhatian. Bahkan, ia tak jarang viral karena penampilan maupun sikap di depan kamera. Tak ayal, sejak saat itu dirinya auto jadi idola dadakan netizen. Baru-baru ini, Mayor Teddy kembali bikin heboh lewat potret terbarunya. Ia berpose di sebuah ruang kerja berinterior kayu yang tampak mewah. Penampilannya tak kalah fancy dengan setelan jas abu-abu dan sepatu pantofel hitam mengkilap. Aura mahal Mayor Teddy dalam potret ini disebut-sebut bak seorang CEO muda. Gaya necis Mayor Teddy ini lantas viral dan memancing berbagai reaksi warganet. Mereka mengaku terpesona dan menyebutnya sebagai definisi pesona pria matang. Ada pula yang menilai Mayor Teddy sangat cocok bergaya seperti ini, sesuai dengan pembawaannya yang cool. Sementara itu, posenya yang bak CEO muda bikin netizen rebutan pengen jadi sekretarisnya. Ada-ada saja ya komentar para netizen ini. Gimana menurutmu Sobat Brilliant?